acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Forkom Gandusari, yang kami hormati Kepala Pukesmas Gandusari, yang kami hormati, Kepala Desa beserta perangkat Desa Jajar, yang kami hormati, Babinsa dan BKTM Desa Jajar, yang kami hormati, Ketua BPD beserta jajarannya, dan yang kami banggakan seluruh tamu undangan Satgas Desa Jajar yang berbahagia. dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, kita bisa menghadiri dan mengadakan peresmian Kampung Tangguh Semeru, Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dalam keadaan sehat wal -alfiyyat. Allahumma amin, amin ya Robbal 'alamin. Solawat serta salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan berkahnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami dimulai, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini pada hari Senin tanggal 15 Februari tahun 2021 di Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam acara peresmian Kampung Tangguh Semeru. Sebelum acara pada kesempatan hari ini kita mulai marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah menjadikan acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita umumnya, khususnya dan untuk masyarakat jajar pada umumnya. Berdoa mulai. berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami di sini selaku pembawa acara dalam acara peresmian Kampung Tangguh Semeru, Desa Njajar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Umul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Melangsungkan acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Melangsungkan acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Bapak Kepala Desa Njajar kepada yang terhormat Bapak Imam Mukaryanto Edi dibersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu. <tuh> Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana masih pandemi di Balai Desa Desa Jajar. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat kami kepada Muspika Kecamatan Gandusari, Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak dan Ramil yang saya hormati yang selalu setia untuk menemani pemerintahan desa khususnya dalam masa pandemi masa-masa sulit ini beliau sangat setia untuk menemani kami yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya yang saya hormati tiga pilar desa jajar Babin Kantip Mas dan Babinsa yang juga selalu setia menemani kepala desa dan perangkat desa dalam membina dan mengayomi masyarakat desa jajar yang saya hormati semua perangkat desa desa jajar tidak lupa para tamu undangan semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak lupa saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Gandusari Bu dokter, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat, mudah-mudahan di dalam masa pandemi yang tak kapan berakhir ini kita mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan lahir batin, dipikir, diberikan pikiran yang terang, hati yang lapang, rezeki yang jembar melimpah barokah, selamat dunia dan akhirat, amin Allahumma. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dari saat ini hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita mengadakan acara bersama dalam rangka untuk meresmikan Kampung Tangguh Semeru adalah serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 di desa jajar khususnya. Kita berharap desa kita, desa jajar yang tercinta ini, hari ini dan seterusnya menjadi desa yang aman COVID-19. Desa yang terbebas dari Corona. Riyadhoh Bapak Ibu perangkat desa, BPD semuanya, Cirakat semuanya, Panjenengan termasuk Babinsa, BKTM semuanya, dan semua unsur masyarakat mudah-mudahan bisa betul-betul disanjajar bebas dan aman dari Covid-19. Saya berpesan berulang kali bahwa upaya protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah itu adalah salah satu upaya ikhtiar kita. Tetapi sekali lagi upaya yang paling penting adalah sandaran hati kita, semindi kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bayangkan COVID ini hari ini sudah menyebar. Sudah menyebar di mana-mana, kita tidak bisa hanya mengatakan yang kena COVID itu yang kena Seweb saja. Maka dari itu kita harus tidak usah kewetian, buatan usah kewanen, gih buatan sah kewetian, sampai ketakutan yang berlebihan dan juga sebaliknya jangan terlalu kewanen dalam artian meremehkan karena semua sudah menyadari bahwa COVID ini memang sebuah virus yang berbahaya dan insya Allah berkat kerjasama doa para masyarakat semuanya bisa ditanggulangi dan segera akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati pagi hari ini ini berkat modifikasi dari Pak cari Pak BKTM, Pak Babinsa dan perangkat desa sehingga berpakaian pagi hari dengan pemakaian adat Jawa. Mungkin sebagai ikhtiar bahwa COVID ini juga harus kita ayomi juga karena COVID ini adalah sahabat gitu. Kita tidak bisa mengatakan ini sebagai terus musuh gitu kan. Kita tidak akan mampu. Maka dari itu bisa kita adalah mensahabati hidup berdampingan dengan COVID ini sehingga pandemi yang entah kapan akan berakhir, mudah-mudahan tidak akan berdampak khususnya kepada masyarakat desa jajar. Jelas dampaknya kalau seperti ini terus, selain kesehatan akan berdampak kepada pendidikan, berdampak kepada sosial, ekonomi warga masyarakat. Maka dari itu, saya berpesan kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu Perangkat Desa dan BPD, juga seluruh elemen, monggo kita kuatkan kerukunan dan keutuhan kita di dalam rangka bertahan hidup, di dalam rangka menangani COVID ini secara bersama-sama. Mungkin itu yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya berterima kasih atas kehadiran Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan semuanya Bu Dokter yang meresmikan Kampung Tangguh di Sanjajar. Dengan diresmikannya Kampung Tangguh ini, kita berharap sekali lagi jangan sampai ada satupun yang terpapar, atau sampai terisolasi. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Muga-muga mboten wonten. Muga-muga aman sedaya. Lek awake irate tek sekeca damel istirahat. Saja kok ora tek iso ngambung ngoten kita damel istirahat mawon. Kok pilih ada gejala-gejala tertentu yang perlu untuk segera diatasi. Itu eh, sebagaimana pesannya Gusti Allah Inna ma'alaus diusro bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan setelah kesulitan tapi bersama maa inna fa inna ma inna ma bersama kesulitan ini akan ada kemudahan sungguh bersama kesulitan ini akan ada kemudahan buat kita semuanya khususnya warga desa jajar dan warga negara Indonesia amin Allahumma amin wallahul suratul mustaqim jajar mereka, Jajar Gumbrega, Gumbrega, Tiji Tibe, Mukti Seji, Mukti Kabe. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tetap menjaga iman, imun dan mudah-mudahan kita semua akan aman. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Sambutan yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kapolsek Gandusari kepada yang terhormat. Bapak AKP Sutrisno Esa dibersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kecamatan Gondisari, Pak Camat beserta Staf Pak Daramil beserta Babin yang kami hormati Bu Dokter Mariana Kepala PKM Gadusari yang kami hormati seluruh yang kami hormati Pak Kepala Desa Desa Jajar beserta perangkat desanya serta seluruh Satgas COVID-19 Desa Jajar yang enggak hormati seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentura malirah kita mengucapkan puja dan bersyukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa di mana kita masih diberikan barokah, rahmat serta hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa itu menjalankan virtual tentang melaksanakan yaitu peresmian Kampung tangguh di Desa Jajar. Bapak-Ibu yang kami hormati dari kegiatan ini tentunya kami muspika yaitu berharap kepada Satgas yang ada di wilayah Desa Jajar ini dalam peresmian kampung tangguh ini tentunya harus lebih bersemangat dalam penanggulangan COVID-19 yang ada di wilayah jajar. Dan Alhamdulillah untuk wilayah jajar kalau dilihat dari grafik tingkat desa atau tingkat kecamatan Gadusari di wilayah Jajar ini eh, paling eh, sedikit, yaitu warganya yang terpapar eh, COVID-19, ya, dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Dan alhamdulillah semuanya ini berkat eh, kerjasamanya antara tiga pilar kemudian eh, Satgas COVID-19 di desa. Jajar beserta bidang desanya, tentunya, yang selalu melakukan himbauan, melakukan tracing, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahwa virus COVID-19 ini benar-benar ada. Sehingga, apa yang disampaikan Mbah Lurah, yaitu kita berdampingan dengan virus corona, artinya dengan berdampingan ini tentunya masyarakat akan lebih tahu dan mengerti bahwa benar adanya virus ini sehingga dengan berdampingan ini tentunya selalu mengedepankan yaitu sekarang adalah 5M ini yaitu pakai masker kemudian jaga jarak kemudian cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir eh kemudian menghindari eh, kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, ini tentunya eh, perlu disampaikan kepada warga barangkali setiap ada apa itu mungkin kalau ada yasinan tentunya yasinan ini eh, kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh warga namun dengan adanya Pandemic ini tentunya eh, di dibatasi. Artinya eh, kita eh, tidak melarang kegiatan keagamaan separa separatis atau totalitas, tetapi eh, barangkali bisa dilaksanakan tapi dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Contohnya seperti kegiatan yang eh, dilaksanakan sesuai dengan SK Bupati eh, terkait dengan Uh, PPKM berskala mikro ini masyarakat boleh melaksanakan kegiatan yaitu uh, mantenan namun hanya dibatasi yaitu melaksanakan ijab kobul kemudian juga dibatasi uh, yang ngeterne ya sing ngeterne ijab kobul mau dibatasi 15 orang nah, tentunya dari Satgas COVID ini e, lebih e, memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat yang akan melaksanakan hajatan, nah itu, supaya e, warga masyarakat mengerti apa isi makna yang terkandung di dalam SK e, bupati yang e, tanggal 9 kemarin e, diresmikan, e, kemudian. E, akan diawali sampai tanggal 22. Nah, bagaimana nanti sampai tanggal 22 apakah dalam evaluasi dari Pak Bupati ini kalau memang itu eh, uh, zona eh, uh, terenggalek ini bisa turun artinya sampai kuning atau hijau mungkin barangkali ada ada keputusan lain lagi karena saat ini mulai dari zona merah kemudian sekarang itu zona oranye uh, tentunya mungkin dalam minggu ke depan bisa zona kuning Alhamdulillah kita bisa turun-turun apalagi nanti kalau bisa sampai zona zona hijau nah, tentunya semua ini adalah membutuhkan kerjasama semua stakeholder baik itu di tingkat kabupaten yaitu sasar kabupaten kemudian di tingkat kecamatan yaitu kecamatan dan di tingkat desa adalah satgas desa dan tentunya itu dari bedan desa yang tidak kalah pentingnya yang selalu memberikan trik-trik dalam menambah imun itu bagaimana nah ini jadi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, artinya itu babinsa bekerja sendiri ya, jungkir walik jungkir walik mencegah sama babin kaptis ya sama jungkir walik jungkir walik ya, kemudian dari satgas sama bekerja sendiri, tidak didampingi dengan yang lain. Begitu pula, yaitu bedan desa. Nah, ini. Tapi, kalau sama-sama yakin dengan bekerja sama, semua pekerjaan akan ringan dan bisa untuk mencegah adanya COVID-19 yang ada di wilayah tugasnya masing-masing. E, kemudian, dari kegiatan ini, e, tentunya dalam peresmian e, desa atau kampung tangguh ini. Di situ juga, di situ juga ada posko ppkm berskala mikro. Ditaruh di mana, Pak? Oh ya, ya di situ ada, ya atau di eh, apa itu dibuat posko ppkm skala mikro. Nah, tentunya ini juga sama apa tugasnya? Karena di situ sudah jelas. Sebetulnya sama dengan posko eh, kampung tangguh, eh, tapi dikerucutkan kembali eh, untuk menjadi ppkm berskala mikro. Eh, tentunya di sini ada petugas petugasnya, mulai dari ketuanya, wakilnya, kemudian petugas petugasnya dari eh, penanggulangan, kemudian eh, pe pemberikan apa himbauan, terus penanganan, dan tentunya dari semuanya ini eh, petugas-petugasnya adalah dari eh, baik itu dari Satgas, BKTM, Babinsa, mungkin dari eh, Dinas Kesehatan yaitu dari Bidan Desa, Kepala Desa dan BPD. Nah ini 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 yang duduk di eh, Satgas Mikro eh, PPKM Mikro ini. Nah, itu tugasnya yaitu mengkomulir artinya setiap ada laporan dari e, RT RW yang ada terpapar Covid-19 yaitu e, dari petugas ini e, melakukan upaya bagaimana cara penanggulangannya bagaimana cara penanganannya nah ini ini tugasnya kemudian e, melakukan tracing kemudian mendata dari orang-orang yang ter e, terpapar maupun yang kontak erat dengan Pasien COVID-19 ini, inilah tugasnya dari petugas-petugas yang duduk di eh, organisasi PPKM, eh, struktur organisasi PPKM mikro di desa masing-masing. Kemudian, dari eh, PPKM skala mikro ini, eh, dari eh, pimpinan untuk mengerucutkan kembali bahwa setiap desa setiap desa harus ada perwakilan yaitu RT eh berskala mikro. Artinya nanti akan di e, dinilai. Kemudian mana yang lebih unggul tentunya akan dipilih satu kecamatan satu yaitu satu kecamatan satu untuk mewakili masing-masing perwakilan dari desa-desa yang dinilai nantinya. Nah, ini tentunya Eh, akan diajukan ke sampai tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, ya tentunya kalau memang sudah begitu, eh, siapa yang akan menang di tingkat kecamatan, akan diperhatikan oleh pimpinan Jawa Timur. kawan Jawa Timur akan diberikan eh, reward bagi petugas-petugasnya yang ada di situ, yaitu dalam perjalanan RT berskala mikro. Bapak-Ibu yang kami hormati, e, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, e, selengkapnya nanti akan ditambahi, yaitu dari Pak Camat maupun dari Pak Darambil serta e, Bu Dokter, yaitu PPKM Desa Gondosari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Dan Ramil Gandusari kepada yang terhormat Kapten Rabu Nondo dibersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Pak Camat, beserta jajaran yang saya hormati Pak Kapolsek, beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Gandusari beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Kades Jajar bersama perangkat desanya. Yang saya hormati Ketua BPD bersama jajarannya. Dan yang saya hormati Satgas Desa Jajar untuk kesekian kalinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana di tengah-tengah pandemik corona ini kita masih dipertemukan dalam rangka peresmian Kampung Tangguh dalam keadaan sehat walafiat. Mari kegiatan ini ya kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas sehingga kita di samping melaksanakan tugas kita untuk kemanusiaan mencegah mengembangnya COVID-19 ya kita juga sebagai amal kita sehingga nanti kita dapat imbalannya di akhirat kelak Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tergolong orang-orang yang mendapat sapaatnya nanti di Yaumil Kiamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengapresiasi untuk kegiatan ini dilaksanakannya peresmian Kampung Tangguh. Sebetulnya kegiatan ini kan sudah dilaksanakan mulai awal berkembangnya COVID di negara kita. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata sudah berjalan sembilan bulan malah lebih banyak yang terpapar. Kurun waktu tanggal 2 sampai 9 kemarin, kita terenggalek menjadi zona merah. Biarpun setelah itu di bagi-bagi lagi, kita ada beberapa desa yang nak zona merah. Untuk itu dari pimpinan mengambil langkah bagaimana untuk mencegah Selalu berkembangnya Covid-19 ini, sehingga dibentuklah Posko PPKM. Kemudian mungkin Pak Kades juga bertanya kenapa kok jajar nggak ada yang terpapar kok juga suruh membentuk Posko. Nah, ini merupakan programnya dari Gubernur dari provinsi sana. Jadi semua ya semua desa supaya dibentuk. Posko PPKM ini. Jadi bukan hanya yang zona merah. Kemudian juga merupakan program nanti akan dilaksanakan tadi sudah disinggung dari Pak Kapolres, Kapolsek. Nanti akan dilaksanakan dilombakan bagaimana pelaksanaan posko PPKM ini. Untuk kapan waktunya? Ini tanggal 20 sampai tanggal 22. Ini yang dari provinsi. Namun nanti sebetulnya mulai hari ini dari Por Pimda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pandandem juga akan mengecek ke desa-desa apakah programnya dari provinsi ini sudah betul-betul dilaksanakan atau belum. Kemudian saya juga berharap tentunya kita muspika berharap dengan dibentuknya posko PKM ini dengan adanya Satgas COVID ini supaya betul-betul bermanfaat dan bisa dijalankan. Ini jangan hanya menjadikan simbol, oh sudah ada posko PPKM-nya, sudah ada satgasnya, sudah ada sarana persana yang lainnya. Jadi hanya simbol, tidak itu supaya nanti betul-betul dijalankan sehingga betul-betul bisa mengendalikan penyebaran COVID ini. Banyak contoh-contoh kegiatan ini yang dari Satgas kurang berperan. Contohnya, dari SK Bupati, SK Gubernur itu sudah jelas dinyatakan tadi yang diperbolehkan hajatan hanya ijab kobul. Hanya 15 orang. Tapi di situ masih banyak warga yang melaksanakan hajatan sehingga kami dari Mosfika harus turun tangan karena ini kalau dilaksanakan hajatan sudah banyak contohnya yang terpapar dengan ada poster hajatan sehingga kami dari Mosfika terpaksa turun tangan untuk membubarkan atau menghentikan hajatan tersebut sebelum banyak di situ ngumpul masyarakat yang rawan terhadap terpaparnya covid ini seharusnya itu tidak perlu kita sampai muspika kalau dari satgas itu berjalan cukup satgas yang menangan itu tapi ini malah satgasnya mendukung nah, satgasnya mendukung dannya lebih rawan lagi karena sekarang medsos ini sekali kegiatan sekali foto sudah menyebar sampai mana-mana ini sudah banyak pengalaman dengan adanya di medsos viral ya kita yang muspika kena semuanya kena seakan-akan satgas tidak berjalan ini tolong saya minta bantuan kita sama-sama kita jaga sama-sama sehingga tidak ada lagi yang tidak mengikuti SK-nya Bupati. Ini dilaksanakan nanti sampai tanggal 22. Yang SK perpanjangan ini Sampai tanggal 22, 22, tapi juga jangan nanti dijanjikan kepada masyarakat untuk menggelar me, hajatan nanti setelah tanggal 22, jangan. Karena kita nanti belum tahu setelah tanggal 22 bagaimana perkembangan COVID kita belum tahu. Ya harapan kita bersama segera, selesai, sehingga kita bisa beraktivitas seperti yang dulu lagi, tidak ada kendala lagi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhiri, Idina Siloton Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir dari Bapak Camat Gandusari kepada yang terhormat Bapak Samelan dibersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati anggota Forum Pemikiran Gandusari Pak Andara Myles beserta jajarannya Dan saudara Kapolasi Gandusari beserta jajarannya Yang saya hormati Kepala PKM Gandusari Dr. Mariana beserta jajarannya Yang saya hormati Pak Kepala Desa Jajar, Mas Kepala Desa Jajar, Mas bukan Pak, ya, beserta jajarannya. Dan saya hormati Ketua BPD, juga beserta jajarannya dan tak lupa yang saya hormati semua yang hadir yaitu tim Satgas Covid Desa Desa Jajar. Untuk mukodimah saya ngikut yang terdahulu di sini kami hanya menambahi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek dan Pak Andan Ramil terkait dengan e, PPKM berskala mikro ini yang mana pada hari ini kita dalam rangka persimian desa tangguh untuk ini e, semua sudah disampaikan tadi namun sini saya menambahi apa yang disampaikan tadi yaitu yang pertama ini terkait dengan e, ketentuan ini tentunya ada dasar hukumnya. Dasar hukum ini harus tidak lanjuti, termasuk di sini adanya tim-tim di Satgas eh, desa ini nanti, juga juga tidak lanjuti. Juga di situ di kantor Imendagri nomor eh, 3 tahun 2021, Mbah Lurah ini juga ada suatu repokusing atau perubahan anggaran. Perubahan anggaran di sini bisa kita berupa peraturan kepala desa juga bisa peraturan desa. Kalau peraturan desa ini bila mana kegiatan kita ini melompoi rekening yang lain ini perdes. Namun kalau di dalam satu rekening ini tetap per kades. Kalau terkait dengan covid ini orientasi kita adalah terkait dengan e, di bidang dua, yaitu yang kemarin orientasi kita untuk pembelian APD dan sebagainya. Bila mana dengan dilakukan eh, PPK skala mikro ini, posko desa ini masih kurang, ini bisa kita untuk merubahnya. Merubah PP desa atau perawatan kepala desa berupa perkades ini dirubah. Dirubah kebutuhan kita. Karena di situ ketentuan itu juga disampaikan terkait dengan penanganan ini minimal desa harus 8% untuk penganggaran di sini. Ini Sebenarnya kalau kita di Kecamatan secara umum terkait penanganan Covid ini sebenarnya sudah lengkap ya. Saya kira bila mana ada saudara kita yang meninggal itu sudah ada tim yang menangani terkait dengan eh, penguburannya termasuk juga di dana juga. Namun bila dirasa kurang ini tetap kita bisa untuk merubah ini tadi. Karena yang mengintroduksikan ini selain dari Imendagri, tadi nomor tiga, juga ada instruksi Menteri, Menteri Desa yang tertinggal, itu nomor satu, tahun satu Juga PMK Menteri Keuangan. PMK Menteri Keuangan ini pengalaman kami, ini yang paling terhadap anggaran paling berbahaya. Karena sana kalau kita tidak nurut, langsung dipotong di WT. Jadi menurut kami, kalau ada aturan itu, Monggo dibahas bersama agar nanti apa yang kita rancang ini sesuai dengan aturan pertama. Yang kedua, sesuai kebutuhan desa. Jadi sesuai desa, walaupun eh, ini sudah kita siapkan semua, harapan kita tetap untuk desa yang jajar nanti, posko tetap ada. Karena posko ini, walaupun zona hijau, zona kuning, zona ureng, zona merah, semua rasa ada posko. Itu keharusan di Kemendagri itu. Cuman kalau di jajar ini, Menurut kami posko tetap ada, tapi harapan kita tidak ada orang yang terpapar COVID. Ini tadi sudah disampaikan Mbah Lurah, tadi yang jajar mau eneng COVID terus bersahabat, ora wedi, ora usah engker sembahnya. Wo oh, kewanen, ora wasah kewanen, tuh wo niku. Dengan da, ke, okay. dengan dia juga ora wedi, berarti kita hati-hati harus sampai Pak sampai Pak Kapolri tadi 5 M, 5M berarti harus memakai masker dan sebagainya tadi 5M menjaga cara terus menghindari kerumunan dan sebagainya tadi monggo ini dilakukan jadi konsep jajar yang Jawa nih saya nyari Jawa nih karena pakai sorjan lurik ini lurik semua ini, ini kan Jawa nih ya. harus Jawa bener ya, harus Jawa bener berarti tadi tidak meremehkan tapi sudah saya tidak takut tapi tetap harus sinergi dengan aturan negara ini dengan kondisi wilayah di desa budaya Mbah Lurah ini harus kita kedepankan bila mana ada saudara kita yang terpapar atau terkena ini sifat gotong royongnya juga harus ada seperti yang kemarin ini tapi tetap berdoa supaya tidak ada covid di sini karena untuk sementara ini semoga selamanya jajar ini zonanya hijau khusus di jajar luar biasa berarti tepuk tangan untuk desa jajar harapan kita harus tetap jangan konsisten tadi sampaikan orang remeh ini orang gampang ini orang weten tapi bersahabat dan covid berarti harus waspada pakai tadi 5M juga sampai Pak Dan Ramil tadi tentuan SK Bupati harus dipedomani dengan seperti itu berarti jajar ini sifat Jawa nenek sifat budayanya ada tapi dengan aturan negara itu patuh. Ini yang luar biasa. Ini harus tetap dipertahankan, Mbak Lurah, dengan teman-teman semua, dengan warga desa Jajar, agar COVID ini tetap di sini hijau. Tidak ada yang terpapar seperti itu. Tapi kita tidak tahu, kadang-kadang kita naik gandusari sehari ke kampak itu di perjalanan mungkin ada orang yang apa ya kena COVID, tapi karena dia opo bu, OTG bu, Ya tanpa gejala di sini kan tidak rumah makanya kita harus 5 M tadi. Ini harus di informasi kepada masyarakat karena di tim-tim tadi ya diterkait terkait dengan eh, eh, ppkm pesko desa nanti ada tim-timnya ada itu tim abc ada empat itu pencegahan sosialisasi sebagainya ini informasikan mbak Lurah nanti ke masyarakat diberi pengertian ini agar Jajar nanti tadi kembali Buddha tetap ada, gotong yang tetap kita lakukan, berdoa panggah, okay, rutin, tapi dengan aturan negara patuh. Insya Allah seperti yang dilakukan untuk jajar nanti tetap bertahan di zona hijau. Amin. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terus ini diri semua sekalian. nanti setelah sambutan. Oh gitu, oke. Okay. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga saja sekali lagi apa yang kita kerjakan, kita lakukan ini monggo bersama-sama kita ikhlaskan dalam hati kita. Semoga bermanfaat bagi keluarga kita, warga kita, dan masyarakat kita. Saya kira itu kurang lebih nomor maaf. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian sambutan dari Bapak-bapak Forkopimca -bapak dan Bapak Kepala Desa Jajar, semoga apa yang telah diutarakan mampu memberikan Desa Jajar sebagai desa kampung tangguh untuk menghadapi COVID-19. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati untuk acara selanjutnya peresmian Kampung Tangguh Semeru yang akan ditandai dengan pemukulan gong sebagai maksud dan tujuan Suara gong mampu memberikan semangat kepada Satgas Desa Njajar dan getaran suara gong mampu mendamaikan virus COVID-19 di Desa Njajar kepada yang terhormat Bapak forkombinja diikuti Bapak Kepala Desa dan Kepala Puskesmas Ngadusari memberikan peresmian Kampung Tangguh Semeru di Desa Njajar. Secara resmi telah digaungkan peresmian Kampung Tanggo Semeru di Desa Jajar. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Polsek, monggo uh, memberikan gongnya untuk Desa Jajar yang kedua. Berikan oblos untuk penabuhan gong. Selanjutnya Bapak Dan Ramil memberikan gonggong -gong yang ketiga untuk Desa Jajar. Amin. 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 Dan selanjutnya kepada Kepala Pukes Mas Ngadusari dari pihak kesehatan memberikan gongnya untuk jajar tangguh. Dan yang terakhir kepada Bapak Kepala Desa memberikan gongnya untuk jajar mereka supaya COVID terhindar dari desa jajar. Selamat, 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 selamat. tepuk tangan untuk Forkom Binja Kecamatan Gandusari kepada beliau dipersilahkan duduk kembali. Ingin. Kampung Tangguh Semeru, Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek telah resmi diresmikan. Untuk acara selanjutnya, peninjauan data Posko PPKM Tapi sebelumnya kami mohon kepada Forkom Pinja Kepala Bukesmas Gandusari Bapak Kepala Desa untuk foto bersama Dengan Satgas Desa jajar Perangkat Desa dan BPD yang hadir pada Kesempatan hari ini Mungkin kita batasi untuk yang pertama adalah Bapak Perangkat Desa beserta Forkom Pinja Kepada Bapak perangkat desa diminta untuk foto bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hadi Samlan, Camat Dan kesempatan ini kami bersama musmika mengunjungi PPKM Sekarang mikro, Posko PPKM mikro yang ada di Desa Jajar, yang mana Insya Allah Desa Jajar ini, rekan PPKM sudah siap, termasuk prosedurnya juga sudah lengkap. Termasuk di sini untuk fasilitas yang lain ini sudah sudah disiapkan semua oleh pemerintah desa bersama dengan satgas desanya, Insya Allah dengan yang saya kunjungi bersama Muspika ini bila mana itu terkait dengan ketentuan posko PPKM selalu sudah siap namun di Denjajar ini masyarakat berharap tidak ada perkembangnya COVID Alhamdulillah desa jajar saat ini dalam zona hijau namun tetap berkomitmen untuk mendukung posko PPKM dan harapan agar COVID di wilayah Denjajar tidak berkembang demikian terima kasih Harapan kita untuk pemerintah desa Jajar bersama masyarakat ini patuh terhadap yaitu kalau saat ini kita mengacu terhadap ketentuan SK Bupati dengan SK Gubernur dan aturan yang lain. Ini dipatuhi, ini dengan patuh, itu insya Allah desain jajar tidak berkembang. COVID ini, ini dengan lagi yang luar biasa, Desa jajar ini kebersamaan masyarakat. Rasa gotong royongnya ini luar biasa. Ini yang harus tetap kita kita jadi unggulan desa Jajar. Dengan kekotoran ini kita bersama-sama untuk mengendalikan Covid supaya berkembang. Saya itu terima kasih. Salam jajar Gumriga. Gumriga. Jajar Gumriga. Gumriga. Tiji Tibe. Tiji Uh, demikian telah kita ikuti bersama serangkaian kegiatan peresmian kampung Tangguh Semeru di Desa Njajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Uh, kami dari pemerintah desa dan juga BPD mengucapkan terima kasih kepada uh, Bapak Forkopimca. Bimca kemudian seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan kami. Oke, uh, dan saya juga ingatkan kepada masyarakat untuk selalu patuhi 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker mengurangi kerumunan dan membatasi mobilitas. Semoga kita sehat selalu dan COVID segera sirna dari muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mereka, gumreka, gumreka, mukti siji, mukti p.